Oke, ini maksudnya lagi... Oh, hey, lagi ngedit. Lagi nyambut taneman ya? Bapak kangen oh, di Bapak DJ. Kangen nge-DJ, Pak. Dia dulu DJ tuh Nona Marsha. Oh, DJ loh. Oh gitu. Dia dulu DJ. Mm-hmm. Ngerti Pak? Eh, jelasin dong kenapa gua pakai headphones. Hah? Bapak katanya mau ngejelasin dari tadi. Oh iya. Kita mau memainkan games jawab estafet. Wah, ini ada jagonya, Pak. Lihat aku Cyclops. Wow, X-Men. Eh, kita maksud cuma bertigaan doang. Ada satu orang lagi dong. Damage, double bye. Spotlight pengen dibalikin lagi ke Dame nih. Don Marsyanda. Ya. Dame ini selain dia jago bermain saxophone, dia lucu banget orangnya. Lucu. Oh, komedinya iya. Luar biasa. Deket. Coba ngelawak dulu, aku pengen lihat. Coba. Coba. Dan dijawab secara estafet oleh peserta yang menggunakan headphone. Contoh ya. Contoh. Satu peserta membacakan cue card, tiga peserta menggunakan headphone. Kalian menggunakan headphone. Headphone mana? Ceritanya pakai headphone ya semuanya. Oke. Yang bacain cue card aku. Saya. Oh, kamu. Contohnya ya. Oke. Ibu kota Indonesia. Oke. Terus kita ngapain? Ah, kamu tulis jawabannya kan? Salah, pertanyaan juga ditulis. Pertanyaan juga ditulis. Oh, pertanyaannya aku tulis. Bapak lebih tahu, sebenarnya silakan, Pak. Oh, jadi Dana ngomong, yeah. Sekitar aku tulis pertanyaannya. Yeah. Dan juga jawabannya. Yes, betul. Habis itu, oper lagi ke Dame. Tukeran tempat kita? Enggak. Langsung oper. Balik belakang, langsung ada sini. Langsung. Nanti kita lihat apakah cocok atau tidak. Kalau cocok semuanya, berarti semua mendapat nilai. Kalau tidak, yang jawabnya salah akan... tidak dapat nilai. Masa sih? Oke, emang begitu. Iya kan? Baiklah, oke. Okay. Peserta yang sukses menuliskan pertanyaan dan jawaban dengan benar akan mendapatkan satu poin. Ya. Mari kita mulai. Oke. Okay. Orang Marsyanda yang imut-imut aja. Oh gitu. Iya. Siapakah penemu telepon? Oke, nggak apa-apa, asal aja, ya bebas. Aduh, ya, okay. Ya? Apa-apa. Hei. Siapa penemu? Tunggu. Iya. Siapa penemu telepon? Oke. Okay. Aduh. Siapa penemu telepon? Tulis, Pak, pertanyaannya tulis. Udah, boleh buka. Oke. Buka semua. Oke. Nona Marsyanda, apa jawabannya? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya siapa penemu telepon? Dame. Siapa penemu telepon? Mas Arto. Sama, siapa penemu telepon? Jawabannya adalah Alexander Graham Bell. Berarti mendapat nilai satu semua. Mas Arto. 60 detik mulai dari sekarang. Mickey Mouse adalah seekor. Udah? Good. Mickey Mouse adalah seekor. Hmm.
Hah? Mickey Mouse. Mickey Mouse adalah... Udah dua kali aja. Mickey Mouse adalah seekor... Amin! Waktunya habis. Hah? Waktunya habis, oke. Hah? Pertanyaannya apa tadi? Wah, oh. Gila keras banget nih lagu. Mickey Mouse adalah seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Enggak lah, seekor tikus. Mickey apa Mini? Mickey Mouse adalah seekor tikus. Tikus. Iya. Tikus. Tikus. Yo. Tapi dia jawabannya apa? Mini Mouse. Mini Mouse. Iya. Mini Mouse berarti Dame yang gak dapat poin. Mini Mouse. Lanjut, sekarang... geser lagi. Dame. Oh, gue yang ngasih pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ikon media sosial Twitter adalah... Apaan? Ikon media sosial Twitter adalah... Ikon media sosial Twitter adalah gua harus gini ya. Platform media sosial Twitter adalah Bapak mundur. Ah, platform media sosial Twitter adalah. Tanda mundur. Platform media. Waktu habis. Sosial. Sorry, waktu habis. Waktu habis. Waktunya habis. Iya. Apa sih tadi? Pertanyaannya apa? Platform media sosial Twitter adalah. Google. Waduh. Dana apa Dana? Bodoh amat. Apa? Platform medsos Twitter adalah platform. Aplikasi. Dia adalah aplikasi. Tadi saya mau jawab burung. Bukan. Pertanyaannya adalah ikon. Ikon media burung. Tapi jangan burung. Buat orang dari aplikasi. Ikon media sosial Twitter adalah burung. Burungnya platform. Berarti semua udah, salah dong ini ya? Salah. Semua. Gue gak kalah sendiri. Iya. Sik. Oke. Udah pusing banget gue denger ginian. Oke, pertanyaan berikutnya. Siap? Ya. Ibu kota Sumatera Barat. Apa? Ibu kota Sumatera Barat. Dia serius banget, tahu banget ya. Ibu kota Sumatera Barat. Ibu kota Sumatera Barat. Ibu kota Sumatera Barat. Itu pertanyaannya. Jawabannya? Padang. Oke, ibu kota Sumatera Barat, Medan. Oke, saya lagi. Danang benar, ibu kota Sumatera Barat. Ibu kota Sumatera Barat. Berdua, Padang, betul. Baiklah, kalau begitu kita lihat skornya. Ya. Skor. Mas Darto. Satu. Mas Danang. Dua. Marsyanda. Dua. Dame. Dua. Ini kok gak kelihatan apa-apa ya? Jadi yang kalah dapat hukuman dong. Dapat dong, makan permen.
hukumannya gede sama Marsya aja. Kasih. Ya. Tunggu, hukumannya ditotalin kan dari angkanya kita. Apa ya, apaan ditotalin enggak? Tujuh. Iya, kan? Suapin. Kamu. Suapin. Iya. Nih permennya nih untuk yang dihukum. Iya, itu dia. Iya. Busuk. Keju busuk rasanya. Baiklah. Terima kasih sama Marsyanda. Thank you. Bersin, bersin. Bapak mau bersin, Hah? Hajur. Oh, iya. Jorok ya acara ini ya. Bukan main. Karena Marsyanda sekarang lagi sibuk apa sih kalau kita boleh tahu? Aku sekarang lagi persiapan ada satu judul sinetron baru. Oke. Okay. Sama akan ada film juga. Yeay. Ya, jadi... Filmnya drama? Film rahasia nanti aja. Wow, super secret. Baiklah kita doakan semoga karirnya Marsyanda sehat selalu dan sehat berkah selalu. Berkah selalu, amin. Thank you. Iya. Oke, baiklah kalau begitu kita tutup saja episode kali ini. Oh, episode ya? Episode udah ini. Habis ini ya? Jangan ditonton episode selanjutnya. Untuk kamu nonton The College. Enggak, aku tahu kamu ingin aku menang kan? Iya. Pak. Nih, taktik baru kita punya. Kamu sudah jadi pemenang di hatiku kok. Enggak tahu. Ya, cuekin ya, cuekin aja terus.